saya hadir di pengadilan pagi hari ini, pertama, seminggu yang lalu saya mendapatkan surat dari pengacaranya Pak Pai untuk meminta saya hadir dalam rangka persengketaan antara Pak Pai dengan Pak Jaman. Dulu seingat saya tahun bulan Februarian 2017 ada saya di rumah Pak Pai, Pak Jaman bersepakat sama Pak Pai untuk meminjam uang ya, sebesar apa yang tadi sampaikan sama pengacara 2.800.000 berapa gitu. Saya saksi di perjanjian itu, saya saksi, saya pikir sudah beres ya. Maka ketika saya diminta untuk menjadi saksi, ya saya nggak bakalan bisa ngapa-ngapain, dong. Emang awalnya juga ada saya gitu di situ, dan saya juga ikut menandatangani saksi sama ibu kalau nggak salah, sama ibu Pak.